Oke guys, hari ini dengan cuaca yang panas dan awan yang mendung, aku nak bawa budak-budak nih ataupun keluarga aku nak pergi mandi di satu tempat panggil Mini Hydro Sepaku, atau lebih dikenali sebagai Mini Hydro Kampung Sepaku. Hai, ikut juga ke? Kamannya butang ya? Say hi. Hello. Hello. Tekan. Jangan pijak ini. Oke guys, kali ini kita turun ke bawah, ke hulu. Di sini terdapat banyak batu-batu besar dan di mana airnya agak sejuk. Dan budak-budak pun suka ke sini, memandangkan dia orang lebih tahu lagi daripada saya yang jarang ke sini. Dan kita turun ke bawah melalui jalan yang agak sukar sikitlah. Tapi kita harus berhati-hati, tergelincir, nanti jatuh, terselio. Yang kita nak elakkan lah. Perjalanan kita ke bawah melalui batu yang berlumut, jadi kita harus hati-hati. Jangan ada perkara yang kita tak inginkan lah, sebab di tempat ini memang batunya melicin, lumut, dan sekarang kita sampai ke tempat yang kita nak pergi mandi, di mana terdapat banyak batu-batu besar. Ini Hydro Kampung Sepaku. Memang tempat ini memang best lah. Banyak orang ke sini untuk mandi manda. Ada jembatan untuk pergi dekat Mini Hydro lah. Mantap, memang sejuk sini. Kali ni aku nak bawa kawan-kawan semua jenguk-jenguk melalui video ni di tempat kawasan ini. Batu-batu besar, lompat-lompat di atas batu dengan hati-hati. Nanti-nanti terjatuh lagi perkara yang kita tak inginkan. Di sini memang best lah. Kalau nak mandi tengah hari panas terik itu memang cukup sejuk, dingin. Pikiran pun tenang. Macam mana guys? Ada tak yang teringin nak ke kawasan ni? Mandi di air yang dingin, betul-betul dingin. Ya,
Satu, dua, tiga. Dua. Belum kita mandi-mandi. Kita makan dulu. Kita bawa barang makan dari rumah. Jadi kita tidak mandang lah. Jadi dalam perjalanan kita temukan awan banyak, awan gelap. Ada air dan semua. Ya guys, ini adalah jembatan Mini Hydro di tempat stesen Jana Kuasa. Nasib kita tidak bawa apa-apa tadi. Hari dah nak hujan dah. Kalau panggang-panggang tadi dah habis kena hujan. Datang santai-santai, mandi-mandi. Panas. Jeng jeng jeng. Aku pula. Mak arahnya kecuadinan. Macam apa? Dan saya pun sangat senang hati dapat meluangkan masa dengan anak-anak mandi ke sungai, dan mereka sungguh teruja dan gembira. Hari ini kita santai-santai aja lah, tak payah nak panggang, kan? Ya. Tidak perlu panggang-panggang, kan? Kali ini saya nak bawa teman-teman jalan, jenguk kawasan ini. Mana tahu ada yang teringin nak kesini suatu hari nanti. Galak, air pun tidak dalam, cukup-cukuplah untuk orang dewasa dan anak-anak. Jadi tengokkanlah macam mana. Kawasan ini memang best lah untuk rekreasi, tenang, sejuk, airnya memang tak payah diragukan lagi lah. Memang kalau nak bawa motor sini, kita cuci motor di bawah situ pun boleh. Nah, ini ada satu pot untuk mandi-mandi. Santai-santai. Ini adalah tangga menuju ke dam atau empangan serta ke air terjun ke atas. Wah,
ada tempat mandi nih. Sini adalah kawasan mandi. Ini adalah nama tempat. Tempat dia lubuk itu sebenarnya dalam. Ini kawasan mandi lah. Sudah salin pakaian, mandi lagi. Tadi kita mandi dekat sana, ujung sana, bawah jembatan itu. Kita zoom sikit. Dekat sana kita mandi tadi. Tempat ni Sabtu Ahad ataupun hujung minggu sangat ramai pengunjung datang ke sini untuk mandi, untuk meluangkan masa bersama keluarga. Best kah? Dia ada motor. Wah. Dia orang pergi mandi tempat tadi itu. Ya kah? Ya. Eh, wai suku. Iyalah. Tanah guna. Tanah guna. Sebelum kita berangkat balik, kita coba main-main drone ini dulu, fly dia untuk pertama kali sebab drone ini baru kita beli. Kita tak ada lah, kita test dia. Dan terima kasih kawan-kawan yang telah sudi menonton video ini. Jangan lupa kawan-kawan like, subscribe. Sebagai tanda sokongan kawan-kawan semua. Terima kasih.